Iya. Habis kali. Kapan berserahkan saya yo? Kalau diserahkan alhamdulillah bagi saya tuh. Asuransi dari Vanessa Angel katanya udah cair nih Pak Ji, udah ada komunikasi nggak dengan pihak Dodi, katanya udah mau diserahkan untuk gala nih Pak Ji. Iya. Kapan berserahkan saya yo? Kalau diserahkan alhamdulillah bagi saya tuh. Tapi malah saya lain lagi beritanya saya dapatkan gitu, saya baca-baca. Ada penyerahnya tapi untuk sekian waktu kan kita gitu, saya bingung juga saya. Jadi untuk asuransi belum ada komunikasi nih Pak? Nggak ada. Nggak ada. Cukup ya. Soal 100 hari nih Pak Haji, sudah makin dekat nih. Hah? 100 hari. 100 hari. Persiapan ada seperti apa nih Pak Haji? Iya, 100 hari kemarin-kemarin kan saya berencana mau besar-besaran ya. Tapi namun kan wartawan kan tahu ya, Omikron sekarang kan bangkit banget ya. Banyak sekarang sakit. Ini keluarga Mbak saya kena, di rumah udah kena 3 orang. Alhamdulillah segala sehingga kami isolasi terus, kami pisahan terus, jadi di kamar terus. Jadi udah 3 orang kena nih di rumah. Ya kenanya tapi alhamdulillah ya isoman berapa ya 4 hari 5 hari hilang. Ada lagi kemarin mbaknya udah hilang lagi. Jadi sepertinya sekarang memang harus berbak kita harus jadi sekarang. Bukan apa-apa ya. Jadi acara 100 hari yang saya rancang kemarin untuk mengumpulkan banyak orang akhirnya kami berkesimpulan mungkin acaranya keluarga ya keluarga kecil atau keluarga besar lah kira 50 atau lebih-lebih sedikit lah gitu. Kapan itu Pak Haji rencananya? Tanggal 12. 12 bulan ini? Iya, 12 bulan ini. Ya paling berapa hari? Sabtu malam. Iya. Sabtu malam minggu, malam minggu. Di rumah kita. Iya, di sini kita tetap di sini kita adakan Pak, karena udah mengundang pihak sana ya belum Pak Haji? Enggak, saya enggak ngundang lagi kemana sih kamu? Saya udah enggak lagi, saya mau jalan sendiri aja lah saya lagi. Katanya biasanya ingin bergabung Pak Haji untuk 100 hari. Biasa kenapa baru tiba-tiba aja berubah pikiran biasanya dia nggak ada acara sendiri kok sekarang bergabung dah kalau mau bergabung diterima nggak Pak Haji? Ya kalau dia mau bergabung saya sih gimana ya saya ya rasanya agak barat ya agak barat saya ini kan sudah di diapain ya nah, balik lagi ke belakang nanti ngomongnya kan saya ya kalian bisa saya tahu ya saya udah terlalu banyak di zolim ya itu baru mantap di zolim menurut saya di fitnah jadi tentu kalau jatuhnya di saya membegitukan orang tentu berat muka saya untuk bertemu dengan orang jadi mudah-mudahan juga hukumnya berbalik itu aja lah.